Berjalan-jalan bersama yang punya salesnya, mana dia? Itu orang nyantol ya? Dambu. Kenapa boys? Yunda. Kok jalan 3 WK? Loh, cover engine malah istimewa tuh. Nah, daripada cemental. Istimewa. Red engine. Red engine from Chinese. Korea, bro. Iki apa Korea? Korea dosa no. Kok Korea to? Dosan Korea to. Lha iki apa sasis e? Dosan Innobus. Oh, Innobus tak kira Dongfeng. Iki tenagane tekan piro iki? Horsepower gratis yo. Satu-satunya di Indonesia. Matic by Iki Matic toh? Matic by ZF. Matic by ZF legasi SR3 panorama pertama dan satu-satunya di Indonesia menggunakan sasis Innobus dari Korea, Innobus. Coba dulu semuanya. Nganune barang apa nih? Setirnya di wooden nih. Galai. Ayo di test drive. Sudah. Sudah pun burine toh. Apa deh? Istimewa. Engine sih tu. Cek engine. Kita galak teman-teman. Kita lihat engine-nya. Istimewa ya. Anginnya gede banget di pasir. Sampai sini-sini. Lihat teman-teman. Yang ini. Tuh. Goyang. Gak. Nah, tutup mesin. Cek belakang, kita cek depan. Jadi panorama dan sasisnya langka teman-teman. Top ya. Kok apik kain joknya? Ini intermittent nih. Sudah dengarkan belum suara mesinnya? Jadi kayak iya ya modulnya ya digas iso goyang galak nemen kayak L300 sih semua aku tenaganya rosso iki asli lah ya ketoke satset motore joge asri. Ultimate satu ini wisata ini. Ayo. Istimewa sini ya. Wah, suarane lho kayak apa? Cumi-cumi darat. Neng halus nek gede ya, nek gede. Malah nek cilik gelek, gede malah halus. Jalannya saiki wamwet. Wamwet. Cantik wamwet. Ana putih kabeh. Duwe putih. Istimewa. Ini total seatnya ada 59 seat. Di belakang longgar banget ya teman-teman. Ini masih ditambah, bisa ditambahkan lagi 1 row 3 lagi. Jadi total jumlah seatnya jadi 59 tambah 3 dari 62 seat teman-teman. Karena di depan juga masih longgar banget. Masih segini nih di depan. Ini kalau diambil 1 cm sampai ke depan
kan kali 10, 10 cm ya. 10 cm sini bisa ditambah satu lagi. Satu seat lagi, ini istimewa banget. Ini juga bisa dikonfigurasikan dua-dua nanti teman-teman, karena relnya rel universal, bisa 2-3, bisa 2-2. Nah, nanti teman-teman ya harus coba kayaknya, ini istimewa ini. Buat teman-teman yang pengen mencoba unit ini dari GS Gufili, ini bisa teman-teman order nantinya. Ini yang dari Laksana ya guys, 3 XHD Panorama istimewa. Teman-teman, ini adalah limited edition, benar-benar limited edition, karena ini dia unitnya spesial banget dari BS Gufili, menggunakan sasis dari Dosan Innobus Korea teman-teman. Dan ini menjadi pertama kali sasis Korea ditumpangi dengan SR3 Panorama XHD teman-teman. Nah, untuk unitnya sendiri tadi sudah mencoba ke depan ke belakang, dan kita coba untuk naik ke unitnya. Ini enak banget loh, enak, sumpah ini enak. Teman-teman perlu ketahui, ini tidak pakai air suspension, jadi tidak pakai balon udara, tapi ini dia pakai per suspension teman-teman. Jadi ini masih left spring, jadi pakai per. Tadi sudah kita coba naik turun dan maju mundur, enak banget. Bandingannya nggak begitu keras banget, enggak, enak ini teman-teman. Ini pakai per, kita coba lihat yuk pernya yuk. Nah teman-teman, ini di sisi sebelah kiri bagian belakang, nah ini pernya teman-teman, itu ada per di situ. Di depan juga sama, dia pakai per teman-teman. Kalau kita lihat rangka sasisnya sebelum datang ke sini, ini cukup sudah kompleks, jadi sudah cukup jadi teman-teman untuk sasis area apa namanya, long membernya atau area sasis atas maupun sasis bawahnya, ini sudah jadi teman-teman. Dan coba kita lihat yuk teman-teman bagasinya, karena saya juga penasaran. Bagasi ini ndak kalah karo RM. Ya, iya. Istimewa. Bagasi istimewa. Bagasi ini istimewa, ndak kalah karo RM. Siapa dulu yang bikin? Ya. Ini masuk Indonesia ini ya rada keren. Iya. Tinggal spare part-e karo after sales-e. Dan sini ya motor 1, 2, 3, 4, 5, 6 masuk 5, 6 istimewa ya. Nah sedangkan ini di area kokpitnya teman-teman, area kokpitnya ini cukup asing ya untuk kita ya, karena memang dashboardnya dashboard Laksana yang seperti ini. Cuma teman-teman bisa lihat di sini, terutama setirnya ini kita cukup asing di Indonesia untuk setir seperti ini ya teman-teman. Ini setirnya dari Dosan Innobus teman-teman, dan ini ada klakson kanan kiri di sini. Ini emblemnya enggak tahu ada apa enggak saat datang, ini belum ditempelkan. Kalaupun ada kan ditempelkan nanti ketika unitnya mau keluar. Kalau enggak ada berarti ya udah seperti ini. Oke, jadi di sini ada lampu-lampu di sebelah kiri, biasanya di kanan. Lampu-lampu di kiri, ini wipernya ada di kanan teman-teman. Nah, wipernya ada di kanan. Nah, kemudian ini untuk area lampu indikator teman-teman bisa lihat di sini. Ini masih jarum semua. Beberapa masih manual semuanya, di sini ada yang digital sedikit. Kemudian ini untuk bensin ada 1/4, 1/2, 3/4, 1/1. Nah, ini ada angin teman-teman. Kemudian ada untuk apa? Kilometer per jam, kemudian ada RPM, kemudian di sini ada baterai, ini baterainya juga sama, ada angka-angkanya, kemudian ada indikator-indikator lainnya teman-teman, istimewa sekali. Nah, selain yang unik dari setirnya dan juga unit ini unik teman-teman, di sini teman-teman bisa lihat unit ini adalah automatic transmission, walaupun pakai suspensinya pakai live spring atau per, ini automatic teman-teman. Ini automaticnya ZF seperti yang punya Scania K310, punya Rimba Raya, sama seperti ini teman-teman. Jadi hanya ada D, N, dan R. Nah ini
tombol-tombol kosong, dan ini pedal gas dan juga rem aja, jadi koplingnya tidak ada, namanya juga matic ya teman-teman, tidak ada koplingnya loh, ini matic ya. Istimewa sekali ini, kalau ada 10 aja di Indonesia pasti menjadi limited edition atau rare banget lah, 10 aja itu menjadi limited edition. Tapi kalau cuma satu-satunya berarti ini istimewa banget. Istimewa sekali kalau cuma satu-satunya teman-teman. Ini PS Kuvili yang punya, terus ada Torontonnya juga, sayangnya nggak masuk laksana yang Torontonnya. Ini yang bukan Toronton, masuk ke laksana dan sudah jadi SZ3 Panorama yang ganteng banget seperti ini teman-teman. Interiornya juga istimewa sekali, vinilnya juga istimewa sekali, ini dari Tarabus. Karena ini Ultimate Edition, jadi dia dapat Maggiato Brown seperti ini. Seatnya kebetulan ini juga seat dari... nggak ada mereknya teman-teman, cuma ini kayaknya di cover lagi, di cover ulang, dan ini keren banget untuk pemilihan warna seat atau bangkunya. Ini 59 seat tapi masih longgar banget. Kalau mau ditambahkan 5 lagi, 2 di kiri dan 3 di kanan, 1 row lagi, itu bisa banget 64 seat teman-teman, karena memang masih longgar-longgar banget seperti saya bilang tadi. Ini masih seperti ini, masih longgar-longgar banget ini. Belakang apalagi longgar banget. Ini TV ada 2 depan dan juga di tengah ada 2, depan 1, jadi ada 3 teman-teman, dengan audio yang istimewa banget. Audionya juga cukup untuk pariwisata, sudah cukup banget, dilengkapi dengan ini teman-teman, USB charging. Ini untuk pariwisata saat ini sepertinya sudah sangat-sangat harus dibutuhkan, karena memang perjalanan mungkin minimal sehari baterai udah habis, jadi perlu charger. Ini istimewa banget sih untuk unit ini. Istimewanya karena memang hanya satu-satunya ini laksana baru produksi ini teman-teman. Saya juga baru produksi ini satu-satunya istimewa.